皆さん、グーテンモルゲンジーワー。Guys, gak sengaja lihat ini, ada pameran Indonesia Raya. Wow.Jadi hari ini kita sudah kangen banget makan Indonesia. Yes. Yeah. Makan di restoran Indonesia, apalagi nasi padang. Kesukaan kita. Dan katanya di Belanda ini ada restoran nasi padang paling terkenal di Eropa. Oh, paling otentik. Ya, paling otentik kata rasanya dan wah keren banget katanya. Yes. Tapi tempatnya di Den Haag. Yes. Itu kan di Amsterdam. Jadi kita harus naik kereta sekitar 1,5 jam. Lumayan jauh ya. Wow.Yuk, semangat. Oke, okay. Let's go. Oke, okay, kita bakal naik tram ke Central Station. Terus dari sana baru kita akan berangkat ke tram yang baru datang. Tapi katanya mereka pingin makan kentang gorengnya kemarin, guys. Yes. Karena enak banget. Jadi kita bakal ke...Oke. By the way guys, karena aku tahu pasti kangen makan Indonesia dan minuman Indonesia gitu, aku bawa ini. Hai. Teh pucuk harum, mantap jiwa favorit aku.Guys, ada banyak banget burung guys. Wah, ngincar makanan. Wah, banyak banget. Guys, lihat guys burungnya. Wow. Yang itu sampai di tangan. Wow. Wah, terbang semua ke sana guys. Wah. Oke guys, aku lagi nunggu yang lain belanja. Jadi aku mau minum teh pucuk harum dulu.Terima kasih mas. Semua kerpol, wah dingin, mantap. Langsung bikin semangat lagi. Yo, aku mau simpen buat nanti makan nasi padang. Guys, gak sengaja lihat ini ada pameran Indonesia Raya. Wow, terus ada Pak Soekarno. Wah, apa ini? Wah, apa ini? Pasangan banget.The Growth Indonesia. Wah. Wow. Oke guys, aku coba masuk dan kayaknya harus bayar deh pakai tiket gitu. Cuma ada keten-keten dikit pameran Indonesianya. Wow. We are back here guys dan antrinya sampai belakang. Ya. Wadidaw. Beli apa bro? Hah? Oh beli baju hangat ya? Ya untuk buat Finland. Besok kita mau ke Finland dan suhunya -15 katanya. Wadidaw. Gak sabar makan kentang goreng lagi. Sausnya travel mayo sama Yopi ya.Kita pingin tes apakah beneran enak atau kemarin karena salju. Oh ya benar. Mungkin kemarin gara-gara salju jadi enak. Mulai. Bila kita mas. Mak. Bye-bye. Uy. Mecha umai. Mas, sekai cu umai bang. Maju dek. Gepa. Sosnya enak. Tapi paling penting itu kocas kentangnya. Kocas kentangnya sebal-tebal banget. Sebal banget.The best, mantap. Oke, kita udah sampai di station dan kita mau naik kereta yang mana, bro?
Yang 435 Siedam Centrum. Oke. Okay. 5A. Oke. Okay. Intercity. 1 jam 10 menit ya. Sampai ke warung nasi Padang ya. 1 jam, 1 jam. Ya. Let's go. Oke, okay, naik yuk. Oke, okay, guys. Yo. Udah sampai. Hak dan bertemu dengan banyak orang di sini. Yay. Ada Jeremy, ada Gunawan, ada Adit, ada Joe Chris yang kemarin. Yay. Mantap. Dari sekarang kita bakal makan nasi Padang. Nah, let's makan go. Nasi Padang, nasi liat, go. Ya. Ini saya enak apa? Yuk. Menurut gua ini enak banget. Otentik banget. Enak, enak. Kita coba ya. Coba. Salah satu yang paling enak di Eropa. Oke, okay guys, kita sampai di depannya Warung Padang Lapek. Ini dia. Wow. Nasi Padang. Dan dalamnya pun mirip banget sama Indonesia. Tadinya itu di sini. Ini dulu lebih mirip, bahkan ada rumah gadangnya gitu. Oh, gambar di seberangnya. Iya, terus pindah ke yang tempat lebih gede di sini. Oh. Mantap banget. Oke, okay, let's go. Wah, baunya udah nasi Padang banget baunya. Restoran Padang. Wow. Oke, guys, sudah sampai dan ini ada menu Warung Padang Lapeknya. Dari gambarnya sih enak banget ya katanya. Ini menu-menunya, nasi Padang komplit, nasi Padang, nasi Padang hidang. Wow, harganya. Kita pesan nasi Padang hidang. Oke. Okay? Harga buat semuanya kita pesan nasi Padang hidang. Nasi Padang hidang 23 euro. 23 euro. Waduh. Berarti 350 ribu, hampir 400 ribu. Wow. Dan itu belum sama tambahan-tambahan sama minum dan lain-lain. Oke, okay guys, sudah datang dan ternyata banyak banget. Kita dapat bulung. Oh iya. Karena masih ada bus datang. Gitu. Waduh. Jadi bagasinya mana? Tapi tahu kan? Ini terus. Ini bagasnya. Oh gitu. Wah, tapi banyak banget sih. Dari awal udah banyak banget. Gak nyangka. Kayaknya worth it sih kalau di Eropa 23 euro sebenarnya. Jadi ini karena kita sistemnya itu masih pada hidang, jadi masing-masing dikasih satu. Jadi contohnya kayak gini, keluarnya ada 5. Minimal itu 2 atau 3. Udah belum, udah siap belum? Itu udah lapar banget. Yuk, lapar banget. Siap, wanginya. Gue kalau di sini selalu makan nasi 20. Wow. Gak bisa. Wow. Kayaknya untuk kali ini diet aku lupa 2 jam. Lupa aja. Lupa untuk lu. Lupa. Kamu harus makan. Guys, lihat guys. Wow. Cakep banget. Foto sekarang. Boleh. Oh, ini ibu. Oh, benar guys. Ibu ownernya. Ini ibu yang masak. Ini lapek. Ini yang masak. Oke, guys, sudah siap makan? Siap? Siap. Harus banget makan rendang ini. Yuk, rendang yuk. Rendang. Gede banget rendangnya. Kak. Waduh. Wah, lumut juga. Dua. Wow. Oke, lebih suka ini dari yang di Indonesia. Ini enak banget sih. Wah. Enak banget.
Nangkanya menurut gue lebih enak di Indo. Tapi sosnya enak. Tapi sosnya enak. Gue paling suka rendangnya sih. Enak banget ini. Jengkol, jengkol. Tunggu. Sekarang kamu makan challenge jengkol. Jengkol? Apa? Jengkol. 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 Ano? Yasai. Yasai. Terimakasih. Sekutu mi? Suka nggak? Ma. Oke lah. Aku nggak suka. Oke. Mereka. Gak sudah ada rasanya kuat. Kalau dibuat kayak gitu kayaknya enggak. Enggak ya. Kentang. Wanginya agak gitu. Iya. Wah, kikirnya gua. Kikir. Kikir. Jerom udah diem, tapi ada enak. Ini enak banget sih. Wah. Enak. Tapi misalnya kalau makan di restoran Padang yang cukup high class juga langsung kali kayaknya. Oh, dengan sebanyak itu lauk sebanyak ini. Jadi ini untuk ukuran Belanda normal. Bukan normal yang murah ya, tapi normal yang restoran. Dari Belanda guys, dimasuk masuk. Masuk. Ini Belanda yang lebih banyak. Udah lama gak makan gue deh. Enggak expect seperti sini ini. Ya. Kayaknya besok sangkut semua deh. Ya. Kasihan kameramen gak banyak laporan. Silakan mulai makan. Taruh kali. Arak. Arak itu apa? Pedas. Arak. Lagi. Guys. Lihat deh. Wah. Lihat Tomo guys. Dah. Wow. Benar-benar. Owen juga tuh. Bayangin ini buat orang Indonesia pedes ya, orang bule. Wah. Ini Indonesia ya? Ini lagi Indonesia kita. Kok Indonesia bisa dingin? Kok Indonesia bisa salju? Karena sudah sampai lagi. Ikan paling pedes di Padang. Iya. Ini kayaknya nasi Padang paling pedes. Iya. Seumur hidup. Iya. Tapi enak. Enak banget ya. Goyang, tapi pedes. Mantap. Bu, kalau boleh tahu bahan-bahan ini dari Indonesia atau dari Belanda atau gimana? Dari Indonesia, daun singkong, cumi, jengkol, sambal-sambalnya dari mana? Sambalnya dari Brazil.
Oh, dari Brazil? Rawitnya. Oh, rawitnya. Kalau cabai besarnya, kadang dari Turki, Maroko. Oh, Maroko ada. Gitu ya? Laos, serai jahe, Thailand. Oke. Okay. Nangka, Sidoarjo. Sidoarjo, mantap. Jadi mereka kalengkan ya. Oke. Okay. Packing import. Wow. Kayak banget tuh, mantap, enak banget. Terima kasih. Pedes banget, gak expect seperti sini. Iya, karena kita menyajikan yang lain daripada yang lain. Otentiknya dapet. Mantap, dapet banget. Jadi. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terus-terus ya. Iya, amin. Oke guys, selesai sudah vlog kali ini. Mantap banget semuanya. Terima kasih teman-teman. Dank you well. Dank you well banget ya. Yang udah nemenin Waseda Boys selama di Belanda. Mantap. Semoga senang ya di sini. Senang banget. Terima kasih. Bintang 5, bintang 5. Mantap. Langsung kontak ke saya. Yang butuh tour guide? Langsung di kontak. Oke guys, jadi buat semua sudah menonton. Thank you. Thank you semuanya. Jangan lupa like, share, subscribe dan follow Instagram. Siapa masing-masing? Masing-masing. Banyak banget. Pontis Batamu Jiwa. Woohoo.